Kalau bisa memang harus ditingkatkan lagi sebenarnya. Iya benar-benar. Ini kan udah tahun kedua nih kak TikTok Awards nih kak. Betul. Nah, menurut kamu apa tips and trick buat para content creators nanti kedepannya supaya mungkin tahun depan bisa jadi nominasi juga? Yang pastinya harus lebih kreatif ya. Iya. Harus lebih kreatif dan ya sekarang kan nominasi-nominasi itu kan banyak tuh kategorinya apa-apa-apa. Aku pengen nanya sama kalian, sesering apa sih kalian itu obses itu? Kalau yang aku lihat kan yang biasanya kita tuh bikin di tengah rumah, di cipta, di gitu kan? Kira-kira bisa nggak? Kayaknya kita harus lebih banyak buat latihan, ya nggak sih? Dicoba. Kalau yang berdua, yang ini aja lah. Yang lain sih.